Halo dan selamat datang kembali di Uncharted Drake's Fortune. Uncharted 1 ya, kita masih mencari Elena. Cuman kelihatannya kita kembali ke bagian sebelum ketemu jebakan ya. Jadi kita ulangi lagi. Yep. Oke. Better watch where I'm going. Ya, kita trigger lagi jebakannya dan sekarang tujuan kita ke sana ya. Kita mau mencari Elena yang kelihatannya cuman tinggal tasnya aja, mungkin dia sudah tersangkut. Jadi kita lanjut petualangan Drake di pulau ini ya. Saya nggak tahu ini pulau apa. Dalam mencari El Dorado. Game yang jauh lebih full action oriented dibanding Tomb Raider. Dan lore-nya apa ya? Lore-nya kurang diceritain ya. Mungkin karena dia lebih fokusnya ke action kali. Jadi ceritanya tentang detailnya. Loncat. Dia bukannya loncat, dia malah pegangan. Bodoh sekali. Oke, lanjut dulu ya. Lore-nya kurang jelas ya, sayang sekali. Astaga. Oke. Better watch where I'm going. Orangnya tuh mati berkali-kali, kesian ya. Oke. Mau kayak gini aja susah banget ya. Ledge. Oke. Oh, jeez. Mungkin di sekitar sini. Oke. Nggak ada tempat nyumput. Bisa kita melee nggak? Itu sniper ya? Oke. Oke, beres. Musiknya belum sih. Secara musik harusnya masih ada ya. Game ini actionnya cukup oke ya. Cuman kelihatannya karena ini game lama PS3 kan, jadi kontrolnya kurang apa ya? Kurang fluid gitu ya. Dan yang terpenting itu story-nya kurang diceritain, sayang nih. Oke. Harus hati-hati, ada jebakan di sana ya. Wah. Oke, it's my fault. Itu salah saya. Kelihatannya terlalu dekat. Wow. Oke. Oke. Ke sini dulu, trigger musuh. Oke. Mana lagi? Dari musiknya kelihatannya masih ada. Ke sana ada jebakan ya. Talinya di sana, oke. Mungkin kita ke sini. Coba ke sini. Oh, itu datang ya. Oh, shit. Oh, fuck. Nyumput dong. Oke.
Mungkin beres? Belum, belum, belum. Musiknya belum sih ya, dan masih ada banyak jebakan di daerah sini. Oke, datang lagi. Satu lagi. Oke. Jebakan teh bisa di-trigger berkali-kali nggak sih? Sekali trigger beres ya? Kelihatannya sekali trigger beres, coba. Iya ya, sekali trigger beres, oke. Berarti mending kita trigger-triggerin supaya nggak cilaka sendiri. Ada shotgun, nggak kita ambil. Kita ambil AK-nya. AK lagi. Handgun-nya penuh ya. Nggak ada AK lagi ya? Rasanya yang AK banyak deh. Habis yang pakai AK ya? Oke, berarti kita kembali ke handgun. Itu belum ke trigger. Oke. Udah ya? Kayunya kayak masih kerenggang ya. Saya kira belum ke trigger. Oke. Ini kemana? Oh, ada something kah di sini? Secret? Sesuatu? Kita belum nemuin secret atau treasure atau apapun ya. Kalau nggak salah ada kan? Oh, sorry, salah pencet. Ini kali ya? Oh, 13 dari 60 treasure. Saya dapat ini dari gameplay pertama gitu. Apakah sebelumnya saya main pernah sampai sini? Nggak inget ya. Bener-bener nggak inget lah. Oke, berarti kita lanjut dulu. Di depan udah ada fortress-nya ya. Kita udah nyampe ke fort-nya. Mungkin ada sesuatu di sini. Nggak. Hanya ada tebing dan jurang. Oke. Kenapa kameranya ke arah gini? You have to be kidding. Oh, rewards unlock. Salah pencet lagi. Rewards. Ada skin. Nah, ini kemarin. Oke. Loncatannya sekali lagi tinggi sekali ya. Kayaknya Tomb Raider aja Lara Croft nggak bisa setinggi ini loh. Yang ini? Bukan, yang ini. Oh, ini... ini gini ya. Oke. Sekali lagi. Oke, nyampe. Oh. Yang ini bakal runtuh. Oke. Keburu gak ya? Oke, keburu. Ke atas gitu? Oke. Thank you. Dan Spanish Fort.
konteks ceritanya nggak jelas ya. Kalau kita main Tomb Raider kan kita masih nemuin dokumen, story, penjelasan background tempat ini gitu, sejarahnya. Mungkin karena dia main sebagai maling, jadi nggak penting kayak gituan ya. Mesiu? Maryam? Saya punya feeling buruk. Ke arah mana ya? Oh, ke sini? Oh, you can't be serious. Okay. Oh, no, wasn't I just out here? Okay. Satu. Yang itu bakal hancur, berarti harus segeranya turun. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Nyampe nggak ya? Okay, nyampe. Kesini, kesini, kesini. Ya, ini persiapan ya. Atas, atas, langsung naik lagi. I have to bust through that window. Okay, semoga. Uzi. Sebentar. Handgunnya hilang. Wah, shit ya. Shit ya. Kayaknya handgun lebih kuat damage-nya dibanding Uzi deh, karena AK kan damage-nya lebih lemah dibanding handgun ya. Dari kiri atas kayak ada musuh yang nembakin, tapi nggak kelihatan. Iya ya, dari kiri atas ada musuh yang nembakin. Satu lagi yang di atas. Okay, beres. Musiknya kayak siaga, masih bakal ada musuh lagi. Ronde 2. Yeah. Wah, dari kiri atas. Oh fuck. Hey. Di sana ada yang pistol ya, nggak kelihatan nih kehalangan rumput. Kita butuh cari tempat lain. Here we go.
Itu. Yang di kanannya nggak kelihatan ya. Satu lagi yang pakai pistol di mana ya? Oh itu. Oke. Hah. Harusnya mungkin habisin Uzi dulu ya. Atau Uzi ngambil ammo pistol gitu? Ah, di depan bakal musuh lagi nih. Gak ada apa-apa ya, oke. Kayak kita bisa naik ke sana, bisa gak sih? Mungkinkah ada sesuatu? Cobain loncat? Mati gak ya? Cobain. Dia gak mau loncat, yaudah gak jadi. Oke, ini handgun. Ganti ya. Berarti Uzi ammonya sendiri, oke. Okay. AK-nya penuh. Shotgun. Turun ke sini. Ada apakah di sini? Nothing ya. Oke, okay, kita turun. Nathan Drake perjalanan full action. Saya pengen setidaknya ada story-nya gitu ya, dikit. Tentang fort-nya, penjelasannya mungkin. Atau kita di pulau mana gitu kan, peninggalannya siapa. Oh, fuck. Kayak ada yang bawa machine gun dan itu granat. Fuck ya. Okay, habis. Mana machine gun ya? Gak kelihatan ya? Kita ganti... Ganti dulu mungkin? Dari atas gitu ya? Oh, yang saya ganti AK-nya salah ya? Harusnya yang diganti itu yang Uzi. Oh, dia ganti yang gede sama yang kecil ya. Jadi yang gedenya senjata gede, slot kanan, yang kecil senjata kecil, slot kiri. Kita nggak bisa pegang dua shotgun atau AK gitu ya. Oh, nggak ngefek. Saya kira ngancurin itu batunya bakal hancur nimpahin di bawah, ternyata nggak ya. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. Clear. Looks clear. Okay. Bisa kita pakai kah? Bisa ya, tapi udah nggak ada musuhnya. Ini kelihatannya 1918. Machine gun perang dunia pertama dan kedua. Ke sini kah? Kelihatan ya, tapi responnya telat ya.
Mencurigakan. Ini balik keluar ya. Oke, balik keluar. Oh, saya kira masuk area baru. Berarti kita jalannya ke atas ya. Oke. Saya kira ini area baru ya. Kita masuk ke dalam gedung-gedung ya. Ternyata enggak. Kita ke atas. Kelihatannya bakal muncul musuh di depan. Secara area atau di sana mungkin. Oke, tempat yang cukup terbuka. Nggak bisa dibuka, oke. Ke mana? Coba ke atas atau ke sini? Ada sesuatu kah di sini? Tangga ke atas? Ke menara ini? Oh! Ke tempat Elena ya. It's either very good. Yep. Very bad. Kalau nggak dia selamat, dia tertangkap. Bisa kita cek kah perlengkapannya? Oh shit, nyaris mati ya. Kayaknya nggak ada tombol cek ya. Saya mau cek ada yang bisa diambil gak gitu. Kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti kita lanjut ke mana? Ke arah seberang. Kelihatannya di sini nggak ada apa-apa. Ya kita ke fort seberang ya, ayo cobain. Nggak ada sprint ya sayangnya ya. Atau mungkin ada, saya nggak tahu tombol ya. Enggak ya, kayaknya nggak ada sprint ya di game ini. Lumayan, 10 ammo. Ke arah sini gitu. Kayaknya bukan deh ya. Ke mana ya? Atau kayaknya ada sesuatu yang harus kita lakuin di sini buat nge-trigger next objective ya? Oke. Ngapain kesini? Oh. Elena. What the hell is she doing? Halo. Buka pintu. Siapa ini? Bicara sekarang. Crap. Sialano! Cepatan, buka pintu. It worked. Melayu? Oh boy. Melayu Indonesia. Bahasanya kayak gini ya. Magnum. Banyak yang meledak. I like it. Okay. Oh, great. How do I always get myself into this? Dan kayaknya tembakan pertama saya ke tabung gas di bawah itu ngebunuh banyak ya. 3 kali mental. 2 atau 3 kayaknya langsung mental. Suara shotgun. Oh, itu. Dan lagunya berakhir. Ya, lagu berakhir. Berarti musuh kita selesai.
Turun lagi. Oke. Gak nyangka ya, ternyata ada suara kelihatannya Melayu atau Indonesia yang dipakai ya. Berarti ini temanya di daerah Polinesian dong ya. Gak ada yang pakai handgun apa? Wow, sial. Ammo handgunnya berkurang banyak. Oh, ini handgun. Oke, maksudnya kita pakai ini loncat? Di sini nggak ada sesuatu kah? Masuk ya, bukan loncat ya? Hah. Oh. Love of God. Kayaknya nggak bisa kena deh itu ya. Kayaknya itu nggak bisa kena deh. Nah, yaudah, coba kita cari jalan. Ada tabung gas di kirinya ya. Oke. Dari jauh nggak kelihatan ya. Dari belakang kayak ada suara musuh ya, bener datang. Dari sini ada kah? Enggak ya. Jangan sampai kita kebokong ya. Ada suara langkah air dari sini. This place could use a good plumber. Son of a bitch, where did they all come from? Okay. Clear? Oh enggak. Oh, dari depan. Shit, depan-depanan keluar. Oke. Kiri sekarang? Dari belakang dong, shotgun lagi. Fucker ya. Udah? Kurang ajar yang muncul dari belakang, bikin kaget. Oke, enggak. Ah, amonnya enggak kelihatan. Oke. Enggak. Wah. Kita kehabisan ammo. Ah, cuma 11 ya. Ah, masih butuh banyak, masih butuh banyak. Gawat nih. Supply-nya menurun cukup drastis. Gak ada ammo lain apa? Rasanya yang dibunuh lumayan banyak ya. Tapi rasanya senjatanya pada hilang. Hah, entahlah. Kita shotgun. Kita lanjut dulu aja. Naik ke atas. Oke, bisa.
Mungkin ke arah sana. Ya. Dan ke sini. Ya, oke. Oke, lumayan shotgun. Berapa belas? 10. Shit. Oke. Mencurigakan. Tempat ini mencurigakan. Seperti bakal terjadi sesuatu. Jadi kita loncat. Bisa ke atas kah? Enggak ya? Dari sini? Oke. Ke sini, celah sini, naik ke sana. Oke, terus. Oh, kita buka saluran air ya? Biar makin penuh, makin keisi air gitu. Ah, ya. Oke. Cadangannya langsung habis. Oke, next ke yang sini. Aha. Terus putar. Mash the button. Oke. Sampai penjara ya. Berarti ini peti mati. By the way, Elena di mana ya? Nggak ketangkap-tangkap dia. Jago juga dia ya. Jesus, Elena, where are you? Yep, benar sekali. Itu pertanyaan saya. Kemana Elena-nya? Oke, lumayan. Max ya. Oh, belum. 20 lagi. Sial. Kita bakal diserang di sini. Wait a minute. Now what's so important about that tower? Kunci? Son of a bitch. Fucker. Dia bilang apa? Come out bule ya ini? Dia bilang come out bule ya? Itu, oh saya kira itu meriam ya, bukan itu puteran katrol. Kata masih kira itu meriam. Oke, AK. Handgun. Dari depan ya. Senjatanya hilang. Udah kah? Jangan. Uzi boros banget pelurunya. Pakai Uzi bentar langsung habis pelurunya. Jadi mendingan handgun aja. What's this? Buat buka pintu di sana kelihatannya. Tapi coba kita puterin sini dulu. Mungkin ada sesuatu di sini. Nggak ada. Coba kita ke dalam. Nothing. Okay. Oke.
Okay, mash the button, mash the button. Boleh jalan bebas kah? Atau ntar di ambush lagi? Musuhnya banyak banget ya. Musuh yang di... Ada ammo? Oh. Musuh yang disewa sama penjahat di sini tuh kayaknya jumlahnya udah bukan puluhan lagi, udah ratusan kali ya. Dia kayaknya nyewa satu kampung isi penjahat semua. Gak meledak. Oke. Okay. Seperti akan terjadi sesuatu. Mencurigakan. Kunci. Same symbol, but what's that got to do with the tower? Pertanyaan yang bagus. Kelihatannya benar ya pilihan saya. Ke kanan kan? Masa kita ke depan? Gak ada itu ya? Gak ada apa pegangannya. Dari sini ke sini. Mungkin ke sini. Oke. Terus buat apa? Wow, quick time event. Saya nggak nyangka ada quick time event. Untungnya nggak mati. Mungkin kita naik? Hah? Buat apa kita kesini? Oh, kita naik atas menaranya ya. Turun di sini kah? Ke seberang? Oke, ada jalan ke atas lagi. Dia tuh dari mana jalan ke atas sini ya? Hoki-hokian kita? Ada mayat. Excuse me. Thank you. Kunci. Terus turunnya gimana? Ada tali. Saya nyari tombol pegangan sama talinya nggak ada ya. Okay. Excuse me. Ya, kunci kan? Oh, nggak perlu pencet. Oh, langsung jalan aja. Ini yang saya bilang kontrolnya kurang intuitif ya. Saya takut kalau jalan aja langsung mati. Mesti turun manual kan, pakai O kayak biasanya gitu di ledge. Ternyata kali ini enggak. Dan turun pakai O malah mati. Sekarang musuh. Masih belum ada. Oke, kita masuk ke ruangan ini. Yang harusnya nggak ada musuh karena kuncinya di tangan kita kan. Dan
penjara. Oh. Ini kayak kotak senjata atau peti mati ya? Bisa kita buka kah? Enggak, oke. Enggak bisa. Kamera angle-nya enggak enak ya? The hell is she? Gak mungkin ada di sini kan, kuncinya baru kita dapetin. Oh. Shit. Bakal ngelawan musuh lagi di depan. Okay. Machine gun di atasnya ganggu ini. Wow. Fuck yeah. Tinggal yang di sana. Datang yang baru ternyata. Saya nggak ngeliat ada tabung gas atau apapun ya, itu kah? Bukan ya. Oh, mati. Oke. Oke. Granatnya kurang efisien penggunaannya kali ini, tapi lumayan membantu. Oh. Ha. Tahu gitu dipakai dari awal ya. Cuma 6 peluru. No. SMG gitu? Mending handgun ya, mending handgun. SMG terlalu bocor. Oh, banyak tabung gas ternyata di sini. Ha. Sayangnya saya nggak gitu ngelihat. Oke, kita buka ini. Oh shit, ketutup. Nggak bisa balik. Mana? Itu datang ya. Oke, dua mental. Ah, datang lagi yang baru. Oke. Ada suara shotgun. Datang itu dia. Ah, datang lagi. Baru mau maju. Dari sana.
sial nggak kelihatan ya. Mungkin udah. Tanda tanya. Mengkhawatirkan tempatnya ya. Takut ada yang nyumput lagi kayak tadi. Di pojokan. Dua shotgun. Oke. Datang lagi. Tempat lorong ini kayak bakal datang lagi yang baru nih. Gelombang musuh kedua. No. Dari mana tuh? Dari bawah ya? Ah iya. Okay. Lagu berakhir, jadi kita sudah aman. Coba kalau perang kayak gini ya, begitu ada musuh, lagu mulai, begitu musuh habis, lagu berakhir. Jadi lebih kayak, oh shit. Oh shit, saya kira jebakan lubang dan saya mati. Mana senternya, Nathan? Masih punya senter kan? Oh, treasure. Okay. Aman kah? Mencurigakan sekali. Ada AK di tengah-tengah ruangan ini. These aren't Spanish. They're English. English, Drake. Francis Drake. Whoa. Fletcher, we have gone to the Great Tower. I pray that you will meet us there. Francis Drake. Wow. So you made it. But what were you plotting? There he is! Oh, fuck. Menyebalkan. Udah tau bakal ada ambush, tapi posisi tempatnya menyebalkan itu ya. Tempat yang tidak enak. Kameranya awkward. Movement-nya juga cukup awkward ya. Tapi bisa dimengerti sih. Ini game tahun berapa ya? 2007? That must be Drake's Tower. Okay. Nggak jadi oke. Oh, fuck. Ayo, ke sini. Clear? Looks clear. Micro Uzi AK. Okay. Oh.
Ada ammo, lumayan. Aka. Udah ya. Treasure. No. Kemana lagi nih? Manjat ya. Tapi nggak ada pegangan. Dari sini kah? Ah. Udah di mesh X ya, dia masih nggak mau loncat, suka menyebalkan itu ya. Udah di mesh X juga masih nggak mau loncat, menyebalkan ya. Untung kali ini selamat. Kita kemana, ke yang kanan? Okay. Bener-bener bingung kan ya, sayangnya game ini petunjuk arahnya nggak banyak. Nggak bisa ke atas? Oh bisa. Tangannya nggak ngegapai ke atas ya, saya pikir nggak akan nyampe ke atas itu. Turun di sini. Oke. Runtuh. Nyampe gitu? Tangannya ngegapai ya. Kalau nyampe ini hebat sekali. Wow. Loncat. Nyaris gagal. Drake, Drake. Si Nathan ini kadang lincah, kadang menyebalkan. Oke, kita kemana lagi nih? Nyampe tempat pemandangan. This must have been Drake's. Oh, ada villa di sana. Well now, that looks familiar. Huh. The ship's never left. Elena. Hey, there she is. Oh, I know I'm not a big-time treasure hunter like you, but I doubt you're gonna find El Dorado in there. How'd you get yourself in this mess? Saya salah tembak kayaknya. Harusnya tembaknya kanan dulu ya. Oh, that's so sweet. Traditional sandstone, brick, and stucco. Limestone mortar, huh? How'd you get to know so much about this? My show, episode 4, Architects of a New World. Yep, it'll just take a tug to pull these bars out. What? No, wait, are you sure? Get out of my way, puto! Tibetan, open this goddamn door! Oh, crap. Hey, Drake. Eddie Raja. I should have guessed. Fascinating document, huh? Seems like this Sir Francis was in my line of work. Kayaknya beneran ya, ini Melayu ini. Always ready to be enemies, eh? Tell you what, lead me to the gold, and I just might let you live. Is that it? Is that my deal? Die now, or help you, and die later. That's a tough call, but you know what? I'll take Dai now. Dai Kamu! Listen to me, maggot. I was promised treasure on this goddamn rock. And now, my men are dying. They can't even go outside to take a piss without an armed guard. And I have nothing to show for it! I am making you a fair offer. You help me find the treasure,
and the last man alive gets the gold! And the girl, of course. The girl? Oh, Eddie, the girl's long gone. She's probably off the island by now, going for help. Dai Kujing, you were never very good at poker. I will find her, trust me. How much trouble could one girl be? Dar. Oke, kita lari. Lari. Ambil dulu petanya terus lari. Well, come on. Thank you. Hey. Oke. Okay. Damn it. Okay. Nice work. Thanks. Hey, buka pintu. Hang on. Oh. Oh, oke. Okay. Kacanya anti peluru itu ya? Itu kayaknya kan tadi kaca anti peluru ya, saya tembakin supirnya berkali-kali. Gak kena-kena. Oke, 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 oke. They're coming in from the side. Oh, ganti posisi langsung. Mana? Mana? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Drake-nya mati. Shit. Susah. Yang bagian itu susah. Mentok ini, enggak bisa maju lagi. Kita ditembakin terus. Oke. Okay. Itu kanan. Oh, kirinya dia ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan bilang kita siap-siap ditabrak. Wow, gimana ngehentiinnya tembak bannya? Gimana cara ngehentiinnya tembak supirnya, tembak bannya? Oh, ada grenade launcher. Oh, wow. Baru tuh udah grenade launcher. Fuck ya. Gak ada petunjuk ada grenade launcher. Ah, shit. Ah, kan lebih gampang tuh.
shit ya. Nyaris. Ah, the grenade launcher kan jadi lebih gampang. Oh wow. Oh, oh. Okay. Wah, ini mobilnya bakal jatuh ini. You okay? Yeah, I'm fine. Oh, but you're bleeding. Yeah, it goes with the territory. Let's get the hell out of here. Damn it. Come on. Going somewhere? Hey, Eddie! Did you really think you could escape from what? Oh, no, I just giving the young lady the $10 tour. Shut it! I bet you're working for them, too. What? You thought you could set me up and keep everything for yourselves, Damn it! This guy's crazy! Eddie, take it easy, buddy. Well, you're out of luck now! And out of road. Now, give me that map. Loncat. Hold on. Jatuh ke bawah. All right, you got me, fair and square. Hey, don't move. Relax, Eddie. Just getting the map like you asked. I said, hold on. I am. Well, hand it over. Well, now, you told me not to move. Looks like you're gonna have to come get it. Come Okay, berenang, lari. Go, go! Oh, for God's sake! Magnumnya sakit ya. Huh. Do you ever get used to this? Okay. Terlalu dekat. Salah. Okay, satu lagi. Beres. Hah? Oh, dia kehilangan senjata tadi ya? Hah, okay, saya kira dia masih pegang AK-nya, ternyata enggak ya? Okay. Ke sini. This was a big mistake. No kidding. You know, I should have turned before the bridge. That's very funny. Oh, come here a minute. I want to show you something.
Oh, ngerekam hal penting dia. Check this out. Okay, see this building in the harbor? That's yeah. where all the boats coming into the colony would have unloaded their cargo. So if the El Dorado treasure came to this island, it would have had to have come through here. Wait a minute, what? What was that? What? Rewind it. Yeah? Wait, stop. Oh, right there. Modern. That's our ticket out of here. Come on. Our ticket out of here? Are you giving up? Maybe you hadn't noticed, but we're kind of outnumbered. We're doing fine so far. Oh, Lord. Elena, I don't need your bullet-riddled corpse on my conscience. Let's go. Oh, please. You quit if you want to, but don't use me as an excuse. Hah, Nathan yang mau kabur, bukannya Elena. Fine. It's me, okay? I am quitting. Are you coming or not? So that's it. You're just gonna forget about the treasure and forget about Drake? God damn it, this is not worth dying over. Okay. Okay. Listen, either way, we have to head back to the harbor. Don't worry about it. We can argue about it later. It'll be great. Wait. This time, I drive. Okay. Okay. Oke, okay, kelihatannya ini waktu yang pas untuk kita akhiri bagian kali ini dari Uncharted Drake's Fortune. Full action. Game ini begitu full action ya. Story-nya sayangnya kurang ya. Kita nggak tahu ini Fort buatan siapa. Nggak tahu ini Fort buatannya Spanish kah? Buatannya Inggris kah? Francis Drake yang ngejar apa kah? Story-nya nggak banyak lore. Jadi ya, kita lebih bener-bener nikmatin petualangannya Drake sambil dikejar-kejar di pulau ini, dikejar-kejar oleh Eddie Raja tadi ya, yang kelihatannya orang Melayu ya. Dan ternyata Nathan Drake lebih pengecut dibanding Elenanya ya. Oke, jadi gak ada yang bisa saya omongin sih, karena game ini benar-benar full action. Tapi terima kasih telah menyaksikan bagian kali ini, dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.